Berikutnya adalah pengujian inverter saya pakai 5000 watt 48 volt. Sebelum kami kirim ke customer, kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung aja kita uji. Di sini langkah pertama saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Oke, ini dia sudah menyala. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menunjukkan untuk settingan dari LVD digital ini. Di sini untuk S1 sudah saya setting di 42,5 volt, kemudian untuk S2-nya sudah saya setting di 48,5 volt. Ya, langsung aja kita uji menggunakan adapter dengan menurunkan tegangan untuk settingan S1 atau batas bawah dari inverter. Oke, di sini setelah saya turunkan tegangan otomatis inverter proteksi off nih, kemudian saya akan naikkan tegangan untuk settingan S2 atau inverter ini pertama kali hidup. Oke, di sini setelah saya naikkan tegangan otomatis inverter kembali hidupnya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan lakukan uji beban menggunakan beban pemanas ini. Kemudian saya tambah menggunakan beban kompor elektrik dan dua buah beban blower. Oke, sebelum saya lakukan uji beban, saya akan hubungkan inverter ini ke baterai terlebih dahulu dengan menyalakan MCB-nya nih ya. Oke, inverter sudah terhubung ke baterai, langsung saja kita bebani. Oke, di sini sudah saya tambahkan beban yang terbaca sampai sekitaran 1900 watt lebih ya, hampir 2000-an watt. Kemudian saya tambah beban lagi. Terbaca sampai sekitaran 4900 watt lebih ya. Kemudian saya tambah sekitaran 100 watt lebih. Baca sampai 5000-an watt lebih ya. Kemudian saya tambah sekitaran 200-an watt. Baca sampai 5100-an watt lebih. Kemudian saya tambah sekitaran 100-an watt lebih. Oke, di sini di posisi 5200 watt lebih ini dia proteksi off, kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Oke, ini dia sudah kembali hidup. Kemudian untuk selanjutnya saya akan uji untuk kontrol fan-nya. Oke, berfungsi dengan baik, mencukupi sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.